nanti senang lagi ya. Tetap sama Pak Kades ya. Ikut lagi ya. Ini simbol ya. Halo, simbol. Ini kakak beliau, kakaknya masuk Alkap. Ada Bapak Harsono. Oh, ini halamannya belakang. Halo, si Embul. Embul udah pulang. Mau mandi. Ini kediaman beliau Pak Kades. Mau mandi, Embul. Biar ganteng. Biar ganteng. Ini Embul mau mandi. Ya, ntar dari jalan-jalan. Iya, tadi barusan saya jemput lagi. Jadi ceritanya kemarin
waktu ibunya sakit itu kan satu minggu di sini. Satu minggu di sini, habis diimunisasi itu lagi panas. Terus satu minggu, setelah satu minggu ibunya kan pulang, itu si Embul dijemput kan sama ibunya. Dijemput sama ibunya, ini baru sekitar 2 hari, tadi saya dikabarin sama warga sana, tetangganya Embul, itu suruh ibunya, saya suruh jemput lagi. Nah, tadi udah saya jemput, ini dari keluarga si Embul udah pasrah ke saya, intinya Embul biar dirawat di sini, udah dari keluarga udah percaya ke saya, ya alhamdulillah lah saya udah dapat rezeki, namanya dikasih anak bayi kan rezeki ya. Intinya ya seneng banget lah, saya keluarga seneng banget, saya juga akan merawat anak itu dengan baik, akan saya perlakukan seperti anak saya sendiri, tidak akan saya beda-bedakan. Intinya ya kayak gitu. Di susu nembak. Bul udah bahagia banget nih. Bul. Dadah. Bul. Biasa. Biasa. Bul. Jemput nih, baru mandi. Dia baru dimandiin sama Mbak tadi. Udah wangi ya Bul, udah ganteng ya Bul. Betah ya Bul di sini ya, bahagia ya. Ini Embul setelah 2 hari enggak ketemu, udah saya jemput. Seneng banget kayaknya ya Embul. Besok kalau Mama Emma enggak kabur, diantarin aja ke sana. Oke dong ya. Kalau mau kumpul, ikuti pipin. Nanti kalau ukurnya udah selesai, ambil lagi. Embul, Embul, minum susu Embul. Minum susu Embul. Mesti yang berpapak, kayak kue, kembali apa? Bagus. Dah, AC-nya nyalain, AC-nya. Buat bubu ini, biar lebih ketemu lagi. Bobo, aja buat tirek. Bu guys, aduh bangun lagi guys, ini cucu kerjanya nyusu kartu tok guys. Oke Mirsa, ini anak kerjanya nyusu sama tidur, nyusu sama tidur, merem lagi guys, itu guys.